Jangan bayangkan yang menikam Sayyidina Ali itu pemabuk. Jangan bayangkan yang menikam Sayyidina Ali itu perampok. Yang menikam Sayyidina Ali orang yang secara ibadah ritualnya baik. Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam itu bukan orang tak sholat. Abdurrahman bin Muljam itu bukan orang tak baca Quran. Dipotong tangannya, lidahnya tetap berzikir. Potong tangannya, lidahnya tetap berzikir. Potong kakinya, lidahnya tetap berzikir. Ketika lidahnya mau dipotong, potong lidahnya, menangis dia. Kenapa waktu dipotong tanganmu kau tak menangis? Aku masih bisa berzikir. Dipotong kakimu, kenapa kau tak menangis? Aku masih bisa berzikir. Jangan potong lidahku, karena aku tak bisa berzikir menyebut Allah. Itu yang membunuh Sayyidina Ali. Khawarij itu bukan tak salat. Khawarij itu salat, berzikir. Lalu salahnya apa? Mengkafirkan sahabat Nabi. Nanti kalau nampak ada orang rajin sholat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, tapi menengok sesama kita macam menengok kafir, ciri-ciri khawarij. Syekh Ali Jum'ah menyebutnya apa? Khawarijul asr. Khawarijul asr. Khawarijul asr itu artinya apa? Khawarij zaman now. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahmadiyah, khawarij, neoliberal, liberal, ini akan merebut kepala anak-anak kita. Dengan apa? Dulu khawarij zaman dulu, Mu'tazilah zaman dulu, pengajian, pengajian. Zaman sekarang mereka tidak punya pengajian, tapi punya grup WhatsApp, punya grup dalam YouTube, punya grup dalam internet, menyebar, merusak kepala anak-anak kita. Memang judul kajian malam ini luar biasa. Modus merusakkan Islam di Asia Tenggara. Semua benar, semua masuk surga. Jangan kapling-kapling surga. Leo liberal, na'uzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga anak-anak kita dengan masuknya ke pondok-pondok pesantren. Isu pertama, Islam datang belakangan, sudah dibantah. Isu kedua, beda antara di Nusantara dengan di Arab, sudah terbantah. Isu ketiga, merusak dengan aliran-aliran perusak akidah. Yang keempat, apa dia? Dibangkitkan masalah khilafiyah-khilafiyah. Masalah usolli tak usolli. Masalah imsak. Masalah menengok anak bulan ru'yah atau hisab. Masalah angkat tangan. Masalah mengusap wajah. Masalah kunut subuh. Ini sudah khatam. Kaji ini sudah khatam. Bagaimana solusinya? Diobok-obok dengan masalah furuk, masalah khilafiyah. Apa solusinya? Kajian sudah merata-rata di internet, di TV, di radio, masing-masing menghujat. Tidak ada solusi selain daripada tajamkan mazhab Syafi'i. Kuatkan mazhab Syafi'i. Kitab pertama, khatamkan takrib. Khatamkan dulu matan takrib. Tamat takrib, naik fatul qarib. Khatam fatul qarib, naik i'anatut talibin. Khatam i'anatut talibin, masuk mahalli. InsyaAllah, setahun takrib, setahun fatul qarib, setahun i'anah, setahun mahalli. Kuat mazhab Syafi'inya, silakan baca mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Macam mana tidak kacau, error, baling-baling di atas bukit. Fikih apa yang dibaca? Yang dibaca fikih Islam Sulaiman Rashid bahasa Indonesia. Itu buku yang selalu saya anjurkan. Fikih Islam Sulaiman Rashid selalu saya anjurkan untuk pemula yang tak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya sholat enggak baca Allahu Akbar Kabiro, sah apa tak sah? Inilah yang paling rendah. Tak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Ini tradisi membaca kitab sudah hilang. Dulu San Walid ya, pesantren Mustafa Wah Purba Baru, pesantren Darun Nahwa, Buya Baghdad.
Fathul Qadir masak di kepala santri-santri. Kenapa gurunya tidak lagi serius mengajarkan ini? Berjumpa saya sama guru-guru tua yang mengajar di pesantren-pesantren tua. Ustaz, kami ini tidak PNS. Pagi kami menakik gotah dulu, balik mandi baru mengajar i'anatut talibin, honorer. Kenapa bapak tetap mengajar? Karena mengharapkan barokah tuan guru-guru dulu. Sekarang barokah itu tak ada. Makalah, 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 makalah. 16 tetap muka. Potong mid semester, potong semester. Mau dapat apa? Saya bukan mencela SKS, sistem kredit semester, presentasi, makalah. Alhamdulillah, UIN Suska. Bagaimana anak-anak bisa baca kitab? 6 SKS PBA, bahasa Arab. Semester 1, semester 2, semester 3. Tanamkan bahasa Arab. Nanti semester berikutnya belajar dia di Ma'had Al-Jami'ah Dr. Masyuri. Artinya dulu tidak di pesantren, tak paham fikih Syafi'i, masakkan balik di kampus. Malam apa kerja? Kosong. Khatamkan kitab, khatamkan matan takrib, khatamkan Fathul Qarib, khatamkan i'atut talibin, khatamkan. Kelemahan kita bahasa Arab. Maka dari awal balik, apa dia? Nahul wadih. Habis itu matan jurmiyah, habis itu kawakibut duriyah, habis itu naik kepada imriti, habis itu barulah masuk kepada syarah Ibnu Aqil. Kalamuna labzun wa fidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalib. Ini sudah mati tradisi ini. Alhamdulillah, Kementerian Agama mengakui pondok pesantren yang tak ada pendidikan umum, hanya formal saja, dalam program namanya PDF, Pendidikan Diniyah Formal. Nanti kuliahnya di mana? Kuliahnya di Ma'had Ali. Selesai dia Ma'had Ali, maka insya Allah matang fikih Syafi'inya. Tak goncang dia datang serangan dari Hanafi. Kuat dia datang istilah perbedaan mazhab. Ini sekarang orang pusing. Baru tobat semalam, langsung dibahaskan tentang kunut subuh bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Apa tak error, kacau. Menghina saudara dianggap sebagai ibadah, membid'ahkan yang tak bid'ah dianggap sebagai ukhuwah. Ya kan, kacau jadinya. Maka kita pun kacau balau. Apa solusinya Pak Ustaz? Tidak ada jalan lain kecuali mengaji. Islamic Center Bangkinang Kampar sudah mengatasi masalah khilafiyah ini 5 tahun yang lalu. Saya sudah mengajar di majelis ini kitabnya, kitab Imam At-Targhib wa At-Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri. Saya diminta Dr. Mawardi dulu mengajar di sini seminggu sekali, At-Targhib wa At-Tarhib Al-Munziri. Lalu kemudian fikih dikaji Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih perbandingan mazhab. Ustaz-ustaz sekabupaten Kampar, seprovinsi Riau, silakan datang kaji dulu di kantor MUI semua. Masih ada lagi kajian itu sekarang? Alhamdulillah. Untuk mengetahui kenapa ulama beda pendapat, kenapa sama-sama imam kok bisa beda mazhab, kenapa titik perbedaan illat hukumnya di mana? Kalau tidak, kita akan hancur, diserang dengan kristenisasi, diserang dengan syiah, diserang dengan liberal. Kita masih juga lagi membahas masalah gerak telunjuk, bismillah, sir dan jahar, menyalahkan yang tak salah, membid'ahkan yang tak bid'ah. Tak sepakat ulama mengatakan itu bid'ah, maka tak boleh kita bid'ahkan. Ketika kita katakan hai pelaku bid'ah padahal tidak bid'ah, maka kita sudah memasukkan saudara kita sesama ahlu sunnah ke dalam neraka jahannam. 4, terakhir masalah yang kelima. Kalau nanti ada ustaz mengatakan ada 7, berarti ilmu dia lebih banyak. Kalau ada ustaz mengatakan cuma 3, berarti waktu dia lebih pendek. Ini ijtihad, saya ambil yang penting-pentingnya saja. Modus merusak Islam di Nusantara. Yang terakhir, yang kelima adalah akhlak anak-anak di Nusantara dirusak. Melalui apa? Internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, parabola.
Kita tidak bisa mengharamkan TV, karena TV ada hiburan, ada tontonan, ada tuntunan. Saya tak bisa mengharamkan FB, karena kita juga mengasih pengumuman ceramah dari FB. Kita tak bisa mengharamkan grup WhatsApp, karena kita juga mengambil manfaat dari grup. Kita tak bisa mengharamkan YouTube, karena jamaah kenal ustadz dari YouTube. Dari mana anak-anak kecil ini kenal? Karena mereka nonton dari YouTube. Dari mana mereka tahu bapak ibunya menengok YouTube, ditontonkannya ke anaknya? Oleh sebab itu maka ini pisau bermata dua. Satu sisi bisa memotong ayam, memotong itik, memotong kambing, memotong sayur, tapi juga dia punya pisau tajam matanya di atas, memotong urat leher, memotong urat nadi. Anak-anak kita di Nusantara akan mati disebabkan penyebaran ateis melalui internet, grup-grup WhatsApp yang merusak. Maka mesti cerdas. Alhamdulillah HP-nya sudah cerdas, namanya smartphone. HP-nya cerdas. Yang punya HP wonga tak punya kecerdasan untuk memilah dan memilih, tak punya kecerdasan untuk menengok mana web yang membawa kepada maslahat, web yang membawa kepada mudarat. Kita jaga malam ini dari 5 modus yang merusak Islam di Nusantara. Yang pertama, dikatakan Islam kau terakhir belakangan datang. Tidak, Islam kami juga awal datang. Dikatakan Islam engkau terputus dari Timur Tengah. Tidak, karena ulama-ulama kami punya sanad yang bersambung kepada ulama di Timur Tengah. Dikatakan akidah kau rusak, datang Jabariyah, datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Syiah, datang Ahmadiyah, datang liberal. Kuatkan lagi akidah Asy'ariyah. Fikih diangkat khilafiyah, khilafiyah bid'ah tak bid'ah, dibantahkan. Kuatkan lagi fikih Syafi'i. Daftarkan anak-anak ke pondok pesantren, masukkan ke fakultas syariah, kuatkan akidahnya. Buka talaki, talaki baca kitab. Jangan lagi ceramah umum tak tentu arah. Baca kitab, khatamkan, terjemahkan, sampaikan, ringkaskan, buatkan modul sehingga pengajian bergizi, berkualitas, akhlak. Maka mesti orang tua mengontrol anak. Sayang anak bukan dengan memberikan gadget HP mahal. Sayang anak bukan dengan membelikan TV di kamar besar-besar. Tapi sayang kepada anak dengan cara memasukkan ke sekolah agama, pondok tahfiz Quran, rumah-rumah hafal Quran, tempat-tempat pendidikan bahasa Arab. Karena kita tak bisa lepas dari bahasa Arab. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. $1.20.000. 98 $1.20.000. Membuat proposal lah saya ke BAS, Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Aku Abdul Somad mau ke Mesir, minta tolong bantuan. Alhamdulillah datang balasan, silakan besok datang ke kantor Badan Amil Zakat Provinsi Riau, akan ada bantuan untuk berangkat ke Mesir. Saya pun datang, dibuka amplop ₹200.000. Sekarang diangkat saya jadi Duta Nasional Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Alhamdulillah. Di mana-mana kalau saya ceramah di Pemda, ini adalah anak yang dulu kami kirim. Tapi lo nyongi mawa. Kenapa saya sampaikan malam nih? Jangan sampai nasib saya 20 tahun yang lalu 2008, sekarang 2018. 1998 saya berangkat, sekarang 2018, pas 20 tahun. Malam nih anak-anak, anak kemanakan kita akan berangkat ke Mesir, akan berangkat ke Tunisia, akan berangkat ke Sudan. Nah, mana yang punya duit masukkanlah. Jangan 200 ribu lagi, masukkan 2 juta, 5 juta, 10 juta masukkan.
Mereka akan balik 20 tahun akan datang. Hari ini mereka menyebar nih, 20 tahun akan datang, mereka akan datang duduk berceramah di sini. Video mereka akan viral. Banyak yang minta foto sama mereka nanti. Seperti dulu 20 tahun lalu orang tak memandang kita macam lalat dia nengok kita. Nah, hari ini lomba-lomba dia ingin minta foto, mau like and share. Dunia berganti, musim berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akan bangkit Riau ini ke depan dengan pulangnya anak-anak, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Itu Ustaz Sarul Aidi. Itu 20 tahun yang lalu mana orang mandang dia. Sekarang semua mandang. Apalagi kalau duduk jadi DPR pusat nanti. Allahu Akbar. Lah, masuk iklan satu. Ustaz Sarul Aidi angkatan 96. Saya angkatan 98. Beliau berangkat ke Mesir 22 tahun yang lalu. Saya berangkat 20 tahun yang lalu. Hari ini balik ke Riau, membangun Riau dengan tausiah. Saya fokus dari masjid ke masjid ceramah, masjid-masjid. Beliau duduk di parlemen. Judulnya sama.